Bisa dilihat teman-teman sekalian, ini adalah kotoran-kotoran air yang mengendap di dasar, yang pada hari ini kita bersihkan secara manual. Terlihat tampak kotor sekali ini yang ada di pasir-pasir ini. Ini adalah endapan dari karat atau pasir-pasir yang sudah mengendap di dasar. Sobat Tani Dayak dimanapun Anda berada, selamat datang di channel Humat Tani Dayak. Pada hari ini kita akan melakukan backwash pada filter IC water, karena sudah 1 bulan ini pemakaian dan penggunaan IC water. Dan pada saat ini kita memang ada membuat jadwal untuk pemeliharaan dan perawatan IC water, di antara lain yaitu untuk backwash atau pengurasan. Sistemnya sangat simpel sekali, sobat tani sekalian. Pada sistem ini sengaja kita buat, jadi untuk pengurasannya sendiri kita menggunakan pompa ini yang dialirkan ke atas ke penampungan atau tong yang di atas, dan pompa ini pula yang berfungsi sebagai backwash atau pengurasan. Kelebihan dari filter IC water ini yaitu dalam sistem pengurasan sangat simpel. Jadi untuk pengurasan kita tinggal onkan di bagian bawah, kita onkan. Kemudian untuk kebak atau tong yang ini kita matikan, sehingga air bersih yang ada di dalam tong akan menguras dari filter IC water kita. Nah, di sini sangat simpel sekali untuk perawatan dan pengurasan untuk filter IC water. Nah, apa saja yang menjadi tanda supaya kita harus atau wajib menguras, yaitu untuk tanda dan kapan kita harus menguras, kita lihat. Air yang di dalam tong ini untuk debitnya sangat kurang, jadi dianjurkan atau disarankan teman-teman sekalian untuk sobat tani bisa menguras dari IC water. Kenapa itu menjadi tanda dan bahwa kita harus menguras? Apabila debit air yang keluar dari IC water mengalami penurunan, artinya kerak di dalam penyaringan atau kerak di dalam bak penyaringan di atas yang warna biru, yang warna biru atau tong yang warna biru itu sudah keraknya sudah makin banyak. Nah, itu adalah tandanya bahwa kita harus melakukan pengurasan atau backwash. Nanti sobat tani sekalian, ini adalah pipa backwash
Nah, di sini pipa backwash, setelah pompa air kita nyalakan dan keran ini kita buka. Untuk keran ini wajib kita buka secara full, karena air yang ada di bak penampungan yang warna biru akan meluber, dan di situ keluarlah kotoran-kotoran atau sumbatan atau kerak karat yang ada di bak filter akan keluar. Nanti untuk outputnya seperti ini, jadi dikeluarkan melalui lubang backwash. Sangat simpel sekali. Selama pemakaian ini sudah hampir 1,5 bulan. Untuk pemakaian sendiri tidak ada perubahan dalam kualitas air tersebut. Jadi selama pemakaian IC water untuk kualitasnya masih terjaga. Ini membuktikan bahwa memang untuk IC waternya sangat berfungsi, dan filter yang ada di dalam sangat berfungsi secara efektif. Teman-teman sekalian, sobat tani sekalian, ini adalah penampakan dari air filter yang sudah dilakukan penyaringan dari sumur bor. Sangat-sangat bermanfaat dan memberikan solusi bagi teman-teman sekalian yang memiliki kandungan karat atau memiliki kualitas yang kurang bagus. Bahkan untuk diketahui juga untuk teman-teman sekalian, ini adalah kolam bioblok saya, kolam nila bioblok. Untuk air kita sepenuhnya menggunakan IC water. Jadi untuk budidaya ikan pun sangat-sangat bermanfaat jikalau kita teman-teman sekalian mempunyai kolam ikan. Nah, di sini pula untuk kolam yang kedua. Di kolam kedua juga kita menggunakan IC water untuk air yang ada di kolamnya. Intinya sobat tani sekalian, untuk pengurasan dan pemeliharaan dari sistem IC water sangat-sangat sederhana. Bahkan untuk pengurasan sendiri tidak memerlukan waktu banyak dan tidak memerlukan tenaga yang banyak. Jadi kita tinggal membuka dari kran bawah, kemudian kita hidupkan pompa airnya, masalah pada sistem filterisasi terselesaikan. Mungkin demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Nanti pada saat pengurasan kita akan naik ke atas dan melihat bagaimana backwash bekerja dan bagaimana cara sistem pengurasan untuk IC water.
teman-teman sekalian, ini adalah proses backwash. Backwash ini berfungsi untuk membuang sisa-sisa kotoran atau membersihkan filter yang berada di dasar. Dapat kita lihat tampak ini sangat kotor sekali ya. Ini adalah sistem backwash kita. Ini adalah kotoran-kotoran yang mengendap di saluran bagian dalam di filter-filter. Ini tampak kotor sekali. Ini adalah sisa karat yang terjadi di proses penyaringan. Nah, kali ini kita akan menyaring untuk membersihkan, bisa dinamai dengan proses backwash. Setelah airnya sudah bersih seperti ini teman-teman, ini tandanya di bagian filter di paling bawah, kemudian IC waternya sudah bersih dan sudah bisa kita pergunakan lagi untuk pengisian dari air sumur bor. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada video kali ini. Semoga dapat bermanfaat.